Si Umi. Ambil. Tak ambil. Tak ambil. Bantu tinggal. Parking sini kalau depan lagi kena halau. Hai. Okey, nampak. Hai. Nampak, banyak abang. Ha. Eh, nangis eh, jangan nangis eh. Hey. Kau tidur sini, kamu. Ha. Baik. Baik. Kalau ditanya kalau ubat contoh ni kata banyak, kau tunjuk surat. Okay guys, ni kita makan nasi goreng bekal Kak Long buat ni. Tadi kita dah lepas check in, dah hantar beg, tinggal beg yang kita untuk naik ke kapal terbang lah, untuk bawa dalam kabin. Ni Mok sudah makan nasi ni. Dah sedap mau lihat nasi goreng apa. Kalau nasi goreng Melaka. Nasi goreng Melaka. Tak mau lihat ni, kau mau lihat. Okay, kita makan dulu dalam pukul 9 nanti. Sekarang ni dah 5.30. Dalam pukul 6 nanti kita akan masuk. Dia akan bagi pasport lah, berkumpul untuk pekat seterusnya sebelum kita mulakan penerbangan pada pukul 9.30 malam. InsyaAllah ada orang akan semua. Sekarang kita dah berada di pintu nak tunggu kapal terbang di gate 22. Tunggu kapal terbang yang akan tiba dah sebentar lagi. Flight kita pada pukul 9.30 pagi. So, 9.30 pagi pula, 9.30 malam. Mok semangat ni, jalan kaki. Dia tak sangka dia tiba-tiba dah tersampar kat gate 2 dengan beg comel. Beg mahal, natu semua gerai beg dia. Beg galah molek dia. Okay. Tadi kita dah lalu kastam sebagainya, agak kalau kabut sikit, apa pula terbawa gunting. Gunting tu masuk Tokma, tu masuk gunting dalam beg. Tapi dah keluar kan, berigak tadi.
maksudnya dia selesa dengan tim dia. Ah, tak kira-kira tak kira lagi dia sama-sama macam tu. Ah, dia berbeza gitu.